Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bab topik hari ini kita nak menentukan hal laju dan pecutan objek menggunakan jangka masa detik. Okey, jadi untuk hari ini kita nak bincangkan tentang eksperimen berkaitan dengan hal laju dan pecutan. Kita gunakan troli dan juga jangka masa detik bersama dengan pita detik. Okey, nanti cikgu tunjuk gambar-gambar. Kalau kamu dah tengok video tu, kamu boleh bayangkanlah yang mana satu pita detik, yang mana satu jangka masa detik, yang mana satu troli. Alright. Okey, boleh rujuk buku teks untuk aktiviti 11.2. Okey, tujuan menentukan hal laju dan pecutan. Okey, hal laju dan pecutan objek. So objek ni adalah troli ni menggunakan jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni satu alat yang kita sambungkan dengan bekalan arus ulang-alik. Okey. Jadi kita akan selitkan jangka masa detik ni pada troli dengan selotip dan kita akan letak di atas landasan. Landasan ni adalah kayu panjang lah, kayu panjang, dan juga kita ada bongkah kayu untuk bagi condong. Bila condong barulah troli itu akan bergerak ke bawah. Okay? Bila bergerak ke bawah maksudnya troli itu ada hal laju. Okay? Jadi kita nak kira hal laju troli itu. Kalau kita tengok macam biasa je, kalau kita buat kat rumah tanpa ada jangka masa detik, tanpa ada pita detik, kita tak boleh nak kira hal laju troli. Tapi disebabkan kita ada jangka masa detik dan juga pita detik, kita boleh kira hal laju dan pecutan. Okay? Sekiranya kita tinggikan lagi landasan, troli ni akan bergerak lebih laju ke bawah. Kan? Kalau kita tinggikan, cuba bayangkan. Kalau kita tinggikan landasan ni, troli ni akan bergerak lebih laju. Okey, bila laju bertambah, bermaksud troli ni ada pecutan. Ha, faham tak? Okey, apa dia pita detik ni? Pita detik ni adalah satu pita yang panjang. Okey, yang panjang. Yang mana dia khas kan, bukan kertas biasalah. Okey, sebab dia ada karbon dekat bahagian atas. Okey, bila kita letakkan di bawah jangka masa detik. Jangka masa detik ni dia ada macam satu paku. Dia paku ni kita start. So paku dia akan buat satu detikkan-detikkan yang banyak-banyak tu bergantung kepada kecerunan. Okey, tunjuk yang ni. Ni gambaran dia. Okey, jangka masa detik. Jangka masa detik ni akan bergetar 50 Hz. Apa maksud 50 Hz? Jangka masa detik ni bergetar 50 getaran untuk 1 saat. Untuk 1 saat dia buat 50 getaran. Okey. Jadi kita boleh kira lah nanti hal laju dan pecutan. Okey. So bila dah dapat pita detik yang dah ada corak titik-titik yang seragam macam ni, kita boleh kira. Yang ni kita nak kenalkan di jarak di antara satu titik dengan satu titik kita panggil sebagai satu detik. Okey, satu detik. Jadi hal laju dan pecutan boleh dikira lah menggunakan jangka masa detik ni. Alright. Jadi satu detik ni bermaksud sela masa di antara dua titik yang berturutan. Okay. Ini penting lah. Maka satu detik mewakili. Untuk satu detik ni daripada titik ke titik ni kita kena kira sebagai 0.02 saat. 0.02 saat. Maksudnya troli itu bergerak dari satu titik ke satu titik ni mewakili 0.02 saat. Okey, mana 0.02 saat? Ini bermaksud 1/50. Okey, 1/50. Nah, ini kalau dalam makmal lah. Yang ni cik beritahu tadi kan, kita letak di bawah. Ini ada macam ada satu paku. Okey, bawah ni kita lekat dengan selotip dekat troli ni dan kita lepaskan troli ke arah kanan, ke arah kanan, maka akan dapatlah corak titik-titik pada atas pita detik ni. Okey. Kalau macam kita belum start lagi tapi kita dah on, kita tak tolak lagi troli ni ke bawah tapi kita dah on dah bekalan elektrik, titik-titik tu akan berkumpul satu tempat lah. Bila troli itu bergerak baru kita nampak jarak pada titik-titik. Kalau ingat ni, kalau jarak titik itu dekat, maksudnya troli itu bergerak lambat. Boleh bayang?
Kalau titik-titik tu jauh-jauh, maksudnya troli itu bergerak laju. Kena faham konsep tu, saya cikgu tunjuk dia punya gambar. Okey, selepas kita dah buat semua ni, kita akan potongkan setiap pita tu kepada 10 titik. 10 titik, nampak ni gambar ni? 10 titik dan kita akan lekatkan berdekatan untuk dapatkan, kita nak kira daripada sini, kita boleh kira hal laju dan pecutan. Okey, hal laju dan pecutan. Okey, contoh. Cikgu buat contoh ni. Contoh, cikgu dapat macam ni lah. Pita detik yang telah ada titik-titik tersebut. Okey. So, untuk soalan, dia akan bagi arah gerakan. Maksudnya, arah gerakan ke belah kanan. Okey, ini adalah sasaran dia. Okey, sasaran. 0.14 meter. Maksudnya, 14 cm lah. Okey, 0.14 meter. Okey, masa untuk satu detik. Satu detik ni, dari satu titik kepada satu titik ni adalah 0.02 saat. Jadi, untuk pita detik ni ada berapa titik? Ada berapa detik? Sorry, ada berapa detik? Ada 10 detik. Macam mana cikgu nak kira 10 detik itu? Okey, kita buat yang macam lompat-lompat tu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 detik. Maksudnya, kita kena, untuk masa yang dilalui oleh troli itu, kena darab lah. 10 darab dengan 0.02 saat, kita akan dapat 0.2 saat. Okey, soalan ditanya hal laju troli. Jadi, kita ambil formula hal laju troli, jarak ataupun sasaran. Okey, jarak bahagi dengan masa. Jadi, jarak dia diberi. Jarak dia diberi 0.14 meter bahagi dengan 0.2 saat, kita akan dapat 0.7 meter per saat. Jadi dekat sini yang perlu kamu tahu, yang pelajar selalu lupa, dia lupa nak darab dengan 10. Okey. Contoh kalau soalan tu dia bagi 5 saja detik, kena darab dengan 5 lah. Kalau soalan tu dia bagi 10 detik, kena darab dengan 10. Selalu pelajar lupa ni, dia pergi bahagi terus dengan 0.02, salah lah. Okey. Satu lagi, kena ingat formula hal laju. Formula laju adalah sasaran bahagi masa. Dalam kes ni, jarak, kita ambil jarak tu sebagai sasaran lah. Okey. Alright. Okey. So, daripada, ni penting eh. Daripada pita detik itu, kita boleh ramalkan pelbagai jenis, apa tu, jenis gerakan. Okey. Contoh, kalau kamu tengok pita detik tu, titik-titik dia seragam. Okey, nampak kan? Kita tengok dengan mata kasar pun kita boleh nampak dah seragam. Kita boleh agak kan seragam. So, jarak antara titik seragam, apa maksud bagi jenis gerakan pada troli itu, kita panggil sebagai hal laju seragam. Kalau dia sama ya titik-titik ni, kita panggil hal laju seragam. Okey, tengok yang nombor 2. Cikgu bagi tahu tadi kan, kalau dia dekat-dekat, titik-titik ni dekat-dekat, ini bermaksud troli tu dia tak bergerak jauh lagi. Dia tak laju lagi. So, jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Kamu nampak dia mula sikit-sikit, kemudian dia bertambah secara seragam. Bertambah sikit, bertambah sikit, bertambah sikit, bertambah sikit. Ini maksud dia, jenis gerakan dia adalah hal laju bertambah. Kita boleh bayangkan, kita boleh nampak lah, kita tengok gambar ni pun kita boleh tahu. Oh, ni troli ni dia laju dia makin bertambah ni. Okey, apa maksud hal laju bertambah? Maksudnya troli dia dah mendapat pecutan. Troli dia sudah mendapat pecutan yang seragam. Okey. Yang ni tengok nombor 3, arah gerakan ke kanan. Jadi kamu nampak ni jarak dia semakin kecil. Maksudnya troli tu tadi laju tapi dia makin slow. Ni laju kan? Tu dia makin slow. Okey. Jarak antara dua titik berturutan berkurang. Maksud dia, hal laju dia semakin berkurang. Contoh macam kita bawa kereta kan. Kita bawa tu, kita brake pelan-pelan sampai kita stop. Maksudnya, kita tak ada pecutan lah. Kita panggil sebagai nyah pecutan. Nyah tu maksud kita singkirkan lah. Nyah pecutan. Pecutan dia semakin kurang lah. Maksud nyah pecutan. Okay. Kalau macam ni, arah gerakan, jarak antara dua titik berturutan tidak seragam.
Okey, ini bermaksud hal laju tidak seragam. Sekejap laju, sekejap slow, sekejap laju, sekejap slow. Ha, itu maksud dia hal laju tidak seragam. Okey. So dekat sini kamu kena faham, tengok saja titik-titik ni kita boleh faham tentang jenis gerakan. Nah, sekali tengok kita boleh faham dah. Okey. Nah, ini contoh eh. Okey, walaupun jarak yang dilalui itu adalah sama, tapi kita boleh bayangkan yang ni cepat ni. Ha, sebab dia ada jarak. Ha, ini troli tu maksud dia laju, dia cepat. Ni hal laju seragam. Ha, yang ni kalau jarak tu pendek-pendek maksud dia lambat. Okey, contoh soalan. Bandingkan jarak yang dilalui oleh objek R dan S. Ha, jarak kita tengok yang ni lah. Kita tengok dia punya panjang ni. Jarak dia pun adalah sama. Tapi masa yang dilalui adalah berbeza. So masa objek S ni lebih panjang sebab lambat. Ha, dia jalan slow-slow. Kita bayang macam ni lah. Kalau jalan slow-slow, tapak kita kecil-kecil kan. Kalau kita langkah, kita laju-laju, dia lagi cepat lah. Boleh bayang macam tu. Kalau kita macam tak tahu nak apa bayangkan, kita tak tahu nak bayangkan, kita bayangkan kita berjalan. Kalau dia langkah kecil-kecil tu maksud dia lambat lah. Kalau langkah laju-laju, langkah besar-besar, kita lebih laju. Bayangan kita macam tu lah, analogi dia. Okey. Setelah kita dapat pita detik itu, kita akan letak bersebelahan macam ni. Ha, bersebelahan. Okey, ini mewakili jarak. Length ni, panjang ni mewakili jarak dia lah. Okey, pita detik 1, jarak dia 2. Pita detik 4, jarak, sorry, pita detik 2, jarak dia 4. Yang 3, jarak dia 6. Okey, 6 cm. Right? Ha, kalau macam ni, okey, yang first ni, nampak dia naik ke atas kan? Dia naik macam tu, menunjukkan pecutan seragam. Kalau turun ke bawah macam ni, menunjukkan nyah pecutan. Ha, sini panjang-panjang, ini dia pendek-pendek. Okey. Walaupun dia 10 detik juga, tapi dia lebih pendek. Ni semua 10 detik ni. Titik-titik ni semua 10 detik. Okey. Ha, ni ulang balik eh, corak pergerakan. Ha, nampak dia sama saja titik-titik ni dia punya jarak-jarak. So, objek bergerak dengan hal laju seragam ataupun pecutan sifar. Ha, ni satu jumpa lagi. Pecutan sifar maksudnya dia tiada pecutan. Dia straight saja. Contoh macam kita bawa kereta 60. Okey. 60 ni kilometer per jam kan. 60 yang daripada BM sampai ke mana? Ke Lunas. Ha, contoh. 60 ya, tak ada pecutan. Kalau tekan lagi brek sampai 100, maksudnya ada pecutan lah. Ha, nak? Yang ni objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, nampak? Dia bengkir bertambah. Ha, arah gerakan ke kanan. Okey. Yang ni daripada laju-laju-laju jadi slow. So ini adalah nyah pecutan seragam. Ha, yang ni hal laju malar ataupun hal laju malar ni maksudnya seragam. Okey, hal laju malar ataupun hal laju seragam. Yang ni tak ada pecutan lah. Kalau ada pecutan maksudnya dia ke atas macam tu. Ha, tu maksud dia pecutan. Yang ni straight saja. Ha, yang ni kata bawa daripada BM ke Lunas ni 60 km sejam, straight macam tu je. Right? Okey, boleh faham ke tak kat tu? Boleh. Alright, senang je kan? Alright. Ha, ini apa? Ilmu di luar lah ni, okey. Get photo. Yang ni dalam buku teks kamu ada. Get photo ialah peranti masa yang digunakan untuk mengukur gerakan yang sangat laju atau pada jangka masa pendek yang tepat. Okey. Sesuai digunakan untuk pecutan jatuh bebas, tempoh ayunan bandul ataupun hal laju troli yang meluncur pada track. Okey, kita boleh guna ke alat ni dipanggil sebagai get photo. Tapi dalam makmal kita tak ada lah get photo ni. Alright. Okey. So ingat formula ni eh. Sebab kita nak kira untuk eksperimen yang kita nak bincang sekejap lagi. So, hal laju formula dia sesaran per masa ataupun jarak per masa. Untuk dalam kes pita detik ni, kita kira panjang pita detik yang mempunyai 10 detik. 10 detik. So, masa mesti darab dengan 10. Untuk 0.02 saat ni, kena darab dengan 10 lah sebab ada 10 detik. Kena ingat masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat. Okey, untuk pecutan, okey. A ni acceleration, A ni pecutan. Okey, V adalah hal laju
halaju akhir, U adalah halaju awal. Okey. Halaju awal, kita ambil halaju daripada pita detik yang pertama. Kalau halaju akhir, kita ambil halaju pita detik yang 5. Kalau kita buat 5 pita detik, halaju akhir kita ambil yang last sekali lah. Okey. Untuk masa pula, okey, kita ada satu kita ada 5 pita detik, tapi kita kena tolak 1 lah. Okey, 5 tolak 1 jadi 4. Darab 4, darab 0.2. Okey, tengok ah macam mana pengiraan. Yang ni contoh tadilah. Cikgu tunjuk contoh dah tadi kan? Yang ni okey. Tadi cikgu tunjuk contoh untuk 10 detik. Sekarang ni dia ambil berapa detik? Nak kira detik tadi kan? 1 2 3 4 5. Okey, jarak kita tahu. Nak kira halaju kan? Jarak kita tahu 10 cm. Jarak dia ataupun sasaran ni samalah 10 cm. Masa jangan ambil 0.2 saja, kena darab dulu dengan 5 detik sebab kat sini ada 5 detik. 1 2 3 4 5. So 5 darab 0.02 darab dapat 0.1 saat. Masukkan nilai di dalam formula. Jadi 10 bahagi dengan 0.1, jadi halaju yang dilalui oleh objek ini adalah 100 cm per saat. Okey, boleh ya? Okey. Alright, sekarang rujuk buku teks kita nak kira untuk keputusan dia, pemerhatian. Okey, let's see kita dapat macam dalam ni, dalam buku teks ni. Kita dapat dalam buku teks ni. Okey. Cikgu nak tanya, kamu jawab eh. Siapa-siapa pun boleh jawab. Buka mic tu. Okey, kita yang pertama, masa untuk membuat 10 detik, ini kita tahu dah sebab 1 detik bersamaan 0.02. 10 detik kita darab siap-siap, kita akan dapat 0.2 saat. Okey, panjang 10 detik bagi pita yang pertama berapa? 6. Okey, very good. 6. Betul. Tengok kat sini lah. Sebab untuk panjang, kita tengok kat sini lah panjang dia. Okey. So, yang kedua, berapa? 7. Yang ketiga? 8. Yang keempat? 9. Yang kelima? 10. Senang kan? Panjang pita detik kita tengok daripada jauh sini. Sebab kamu tak buat, kalau kita buat realnya, kita akan dapat masing-masing punya jawapan lah. Okey, halaju. Cikgu tunjuk yang, sorry. Cikgu tunjuk. Sekejap eh. Pengiraan yang ni dulu. Untuk yang first. Okey, jalur pita detik yang pertama yang 6 cm tu. Masing-masing dekat kereta boleh kira. Kena ingat formula. Halaju sama juga jarak per masa. So, kita ambil untuk pita detik yang pertama. 6 cm bahagi dengan 10 kali 0.02. Tapi dalam jadual tadi kita dah state dah 0.2 kan. So dapatlah 30 cm per saat. Kan? Okay. So, kamu bolehlah masuk dalam nilai ni. Okay, tadi dah ni. Okay, cuba kira untuk pita detik 2, 3, 4 dan 5. Cikgu bagi masa sikit. Siapa boleh jawab untuk pita detik, tekan je kat kereta, boleh dapat terus. Jalur pita detik 2 dapat berapa halaju dia? 35. Okay, orang lain pun boleh jawab 35. Alright, kalau pita detik 3, senang je. Kamu admit tak kan? Lagi cekap. Okay. Now, 9. Untuk panjang detik, 9. 45. Ni, 50. Kan? Okay. Boleh congak je. Okay. So, cikgu harap tak ada masalah untuk kira halaju berdasarkan pita detik. Okay. Now, nak tengok. Tadi yang ni buat dah. Sekejap eh. Okay. Sekarang kita nak kira pecutan. Pecutan kita ambil keputusan kita tadilah. Halaju pita detik yang pertama tadi kita dapat sebagai 30 kan? Okey.
Halaju akhir, kita, yang ni halaju awal lah, kita ambil pita detik yang pertama. Halaju akhir kita ambil pita detik yang kelima. Berapa? 50. So, selang masa berapa? 20. Ha, macam mana dapat 20? Tolak. 50 tolak 30. Selang masa 50 tolak 30? Tak tahu. Ha, macam mana? Formula untuk selang masa. Kan untuk masa kena darab dengan 0.2, betul? Okey, berapa detik kita kena kira pita tu ada 5, kena tolak 1. Ha, okey. Maksudnya tengok formula dalam buku teks pun dia bagi tahu formula dia. Ha, tengok muka surat tadi. 233 tu, nombor 7 tu. Muka surat 233 tengok nombor 7. Selang masa T dari pita detik 1 ke pita detik 5. Kalau ada 5 pita detik, kena tolak 1. Jadi 4 darab dengan berapa? 0.2 saat. Dapat berapa? Kan? 4 ni disebabkan kita ada 5 pita detik tapi kena tolak 1. Okey, darab dengan 0.2. Mana 0.2 cikgu? Ha, tadi kan kita dah kira 10, dalam setiap pita detik tu ada 10 detik. 1 detik bersamaan dengan 0.02. Kalau 10, 0.2. Ha, jadi 4 ni mewakili pita detik tu yang ada 5 kena tolak 1. Kan? Ha, dapat 0.8. Jadi formula untuk pecutan apa? Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa 0.8. Ha. So 50 tolak 30 bahagi dengan 0.8. So dapat jawapan apa? Ha, tekan kalkulator. Berapa dapat pecutan? 5. Betul ke? Betul ke cikgu? Ke cikgu silap tekan? 20 bahagi dengan 0.8. 25. Oh, cikgu silap lah ni. Cikgu silap. Sekejap, eh. Betul balik. 25 eh? Alright. Okay, so soalan. Apakah yang terdapat di, apakah yang dapat diperhatikan pada pita detik? Ha, selepas kita buat eksperimen tu, kita tengok dekat pita detik tu ada satu corak kan? Okay, terdapat corak titik terhasil pada pita detik dalam keadaan sebaris. Kan? Okay, nombor 2. Adakah panjang setiap jalur 10 detik itu sama? Sama tak? Tak sama lah kan? Okay? Tak. Ha, tak sama. Apakah maksud dia? Apakah inference yang menunjukkan yang kata? Menunjukkan. Ha. Apa inference yang dapat dibuat? Okay? Tak sama sebab bermaksud halaju troli bertambah. Kan dia naik ke atas tadi kan? Yang okay, maksud dia troli itu mengalami pecutan seragam. Okey, faham eh? Okey, kita cuba yang ni pula. Raja di sebelah menunjukkan satu keratan pita detik yang ditarik melalui jangka masa detik bergetar pada 50 detik sesaat. Berapakah sesaran? Berapakah sesaran? Berapa sesaran dia? Apa maksud sesaran tadi? Kalau tadi cikgu ada bagi tahu, sesaran kita boleh juga sebut sebagai apa? Jarak bahagi masa. Sesaran jarak bahagi masa tu halaju. Jarak. Ha, jarak yang dilalui kan? Apa berapa jarak? Kalau daripada gambar ni, berapa jarak? 10 lah kan? Ha, okey. Ha, ni sesaran ni maksudnya dia bergerak dari sini ke sini. Okey, maksud dia 10 cm lah. Okey, sesaran dia adalah 10 cm. Okey, sekarang bila kita dapat dah sesaran,
kita bolehlah kira hal laju sebab semua maklumat kita dah dapat. Kita dah dapat 50 detik sesaat. Kita dah dapat jarak. Kan? Cuma kita tak tahu hal laju. So, formula hal laju, sesaran bahagi masa. Sekarang, masa kita, kenapa dia bagi 50 detik sesaat? Sebab maksud dia, untuk 1 detik bersamaan 1/50. Kan? 0.02. Dekat sini kita ada berapa detik? Kita ada berapa detik? Berapa detik ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak betul ni. Patutnya 10 lah. Okay, 10 detik. Okay, sepatutnya 10 detik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepatutnya dia kena buat sebelah. Jadi kita boleh buat ni. Okay, 10 detik darab dengan 0.02 untuk masa. Jadi kita dah tahu formula hal laju sesaran bahagi masa. Kita masukkan nilai 10. Yang ni 10. Okay. Oh, sorry, betul lah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah 9. 9 darab. Ni hati-hati lah. Bukan semua. Kadang-kadang soalan dia nak trick kamu. Jadi kamu jangan terus anggap. Kalau nampak sekali lalu, kamu nampak macam 10. Okay, sebenarnya 9 detik darab 0.02 saat. Okay, so dapat 10 bagi 0.18. So berapa hal laju yang ditunjukkan? Darab bahagi. Berapa jawapan? 55.55. Okay. Alright, kita buat dua tempat puluhan. Kita 55.56 lah. Kita bundarkan kan. 55.56 untuk dua tempat puluhan. 55.56 sentimeter per saat. Okay. So untuk soalan ni, kena hati-hati. Tadi kita dah buat silap kan. Kena hati-hati baca berapa detik. Biasa kita buat latihan semua 10 detik. Tiba-tiba ada 9 detik. Okay. Okay, tugasan. Catat lah tugasan. Cuba buat. Lepas tu esok cikgu bincang jawapan. Tapi kena hantar kat cikgu hari ni untuk cikgu semak. Esok cikgu bincang jawapan. Esok ada lagi sains kan. Untuk kemudian kita masuk topik seterusnya. Kita nak kira graf gerakan linear. Kita nak kira graf gerakan linear. Kalau buku teks tu muka surat 235. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Kita belajar apa hari ni? Jangka masa tu. Sekejap cikgu stop dulu.